Lagi ngapain sih ini? Makan obat untuk sekali seminggu. Ya udah, makan terus. Sembarangan. Obat ini sekali seminggu dan tidak bisa duduk selama setengah jam. Oke, langsung kita jalan ya ke sana. Kita harus itu obatnya. Mau kemana sih kita nih? Buang sampah sekalian ke mall kecil membeli santan kara Buat apa sama sekarang? buat memasak sayur dan ubi yang kita ambil di belakang rumah. Sekarang cuacanya bagaimana? Oh, cuaca di sini adalah cuaca agak buruk. Sementara sekarang dia agak rintik, tetapi tidak terlalu deras. Ya, sebatas rintik. Sebelah itu apa itu? Nah, ini adalah kebun-kebun pisang. Sekolah aku jauh nggak? Sekolah. Oh, sekolahmu sekitar 100 meter lagi dari tujuan. Jadi Sekarang kita ke mall kecil. Tidak terlalu. Oh, itu adalah sekolahmu, kampus anak-anak, Molnya di kampus mana? mahasiswa ya. Molnya di mana? Mallnya di sebelah Setelah lampu merah. ya. Itu adalah balai kota. Kalau di sebelah timur adalah toko-toko seperti toko makanan, sana pelangi, pelangi itu, pelangi di samping balai kota. Mallnya. Mallnya setelah selesai lampu merah. Sekarang kita udah di mana nih? Seven. Ya, sebelah kanan. Kiri, kiri. Mau belanja? Ada apa saja sih? Oh, ini ya namanya mau cuci, tapi di dalamnya lengkap. Macam-macam. Mau beli apa sih? Mau beli apa? Mau beli santan kara untuk sama sayur, sayur daun ubi. Santan di sini. Ambil di belakang rumah. Santannya mana ya? Itu pas di atasnya tuh. Itu gini. Di atas loh. Mau beli santan tapi kita cari-cari dulu yang ada halalnya, apakah halal atau tidak ini. Itu ada halalnya nggak ya? Nah, kita cari dulu. Ternyata nggak ada ya. Ada apa nggak ya? Ini nih. Oh iya, halal. Halal. Ini harganya berapa ya? Harganya 20 ribu. 25. 25 satu saja. 110 ribuan lah kayaknya ini. Oh, tidak bisa ini, harus dua. Harus dua. Atau ambil aja yang sana ya? Sama harga ini. Mah banyak banget loh itu. Yang mana? Yang ini. Ada hanya santan kara. Bingung iya. Beli apa sih? Iya, enggak ada kue-kuean di sini, tidak ada. Tidak sedikit ini, nak. Itu cukup itu. Iya. Sudah belanja apa sih? Sudah belanja nih, kebutuhan untuk masak pada pagi hari ini. Terus, ini apa yang jelasin? Ini adalah balsem, tapi balsem yang langsung dicium dia. Coba buka. Bukan. Masih disegel. Bukan. Masih kok disegel? Ada di rumah tuh balsem, tapi dia langsung dicium saja, tidak pakai di colek-colek. Gimana baunya? Baunya sama dengan balsem biasa, hanya dia tidak dicolek.
Masih dekat di hidung loh itu. Sudah mau balik. Hanya masih ada rintangan hujan rintik-rintik. Tapi kita berteduh dulu sedikit. Langsung jalan aja kali ya. Tapi hujan. Jalan aja. Hujan. Tidak apa-apa, hanya karena rintik. Hati-hati. Licin. Kita jalan balik. Iya, jalan balik. Kita berapa menit dari rumah? Perkiraan 10. Kita 10 menit ya? Ya, kalau jalan pelan. Kalau jalan cepat? Ya, 7 lah.